is Razif Siddiq and Ong Beng Tiong from Malaysia. And on my right, Nick Yates and Martin Dew of England. Razif to serve, Martin to receive. Linesman's ready, players ready, love all, play. One love. Two love. Love. Now. Service over. Love free. Love free, second server. Kesilapan Nick Yates free, terus love. Menghantar shuttle ke jaring 3-0. Beng Tiong serve kepada Martin Dew. Free love. Tak sempat kita perhatikan tadi Beng Tiong untuk mengangkat smash yang dibuat oleh Dew. Love 4-0. Razif kepada Martin Dew. Yates smash menunggu tadi. Razif pula tidak dapat mengangkat smash oleh Martin. Sungguh tajam sekali. Hampir-hampir ke baseline. 0-4 servis kepada England sekarang. Dew. Keluar. Servis kedua. Yates kepada Beng Tiong. Itulah peluang yang kita harapkan setiap kali kesilapan dibuat dapat di eksploitasikan oleh pemain-pemain kita seperti yang dibuatkan oleh pemain tadi dengan pantas membuat smash yang tajam. Aha, terperangkap pula pasangan Malaysia. Tak disangkakan shuttle dihantar ke sebelah kanan mereka. Keluar kata penjaga garisan. Satu lagi mata dikutip oleh Malaysia. 5-0 servis kedua. Beng Tiong kepada Martin Dew. Masuk. Diterjah dengan pantas oleh Martin tadi. 0-5 sebelah servis kepada England. One five. Mata pertama, Beng Tiong membuat kesilapan mata kepada England 1-5. Liar sedikit Beng Tiong. Jauh sekali jika saudara perhatikan shuttle yang dihantar ke sebelah kanan tadi. 2-5. England mengutip mata sekarang. Pantas kita perhatikan Razif meluru ke kanan, ke sebelah kanan dan mengetuk bola ke belakang. Tidak ada seorang pun di situ. What?
itu dia yang kita harapkan, kalau dapat mereka kekalkan cara permainan yang ditunjukkan, bermain dengan agresif. Setakat ini pasukan Malaysia permainannya ditunjukkan 5-2 Meng Tiong servis. Tiga kali servis dibuat oleh Yates, dapat dikembalikan oleh Razif. 6-2. 6-2. Sekarang kita perhatikan Malaysia dapat mengawal keadaan, mengawal permainan. Belum banyak lagi membuat silap, diharapkan begitulah hendaknya. Kalau dapat dikekalkan, semakin cerah prestasi. 6-2. Harapan kita second untuk merangkul pingat emas boleh dapat dibayangkan. Razif bersiap sedia untuk menerima smash Martin Dio tadi. Servis kedua 7-2 Razif kepada Yates. Servis over. Pantas oleh Yates, terperangkap Peng Tiong, tak menyangkakan shuttle dihantar kepadanya. Keluar 3-7. 3-7 Martin Dio kepada Razif. Pantas Razif 3-7 second server. Menunjukkan tangannya, mengangkat tangannya, menunjukkan ya percaya mengambil smash tadi, berpuas hati dengan permainannya setakat ini. Mungkin itulah apa yang hendak dikatakan oleh Razif. Out. 4-7. Kurang baik anggaran yang dibuat, hantar terlalu kuat. 4-7 servis kepada England. Cantik sekali. Terus menuju ke badan Nick Yates, smash oleh Razif. Servis berpindah tangan 7-4, Peng Tiong kepada Yates, kepada Nick, kepada Martin Dio maksud saya. Fall. Kesalahan dibuat. Servis kedua 7-4, Malaysia. Peng Tiong tadi membuat servis yang servis over. Silap. Servis berpindah tangan. Walaupun dia cuba Martin, tetapi shuttle tidak juga lepas. Yates servis kedua pantas di smash Peng Tiong. Belum sempat kita perhatikan Yates balik mengambil tempatnya di belakang. 7-4 Peng Tiong kepada Martin Dio. Menyerah kalah juga mereka setelah ditekan oleh pemain-pemain kita dengan servis ataupun smash yang datang bertubi-tubi, tidak juga terambil yang terakhir sekali tadi, smash yang dibuat oleh pemain Malaysia. 9 kesilapan kepada England memberi kebaikan kepada kita, meninggalkan sekarang 9-4 Peng Tiong kepada Martin. Foul. Servis yang dibuat oleh Peng Tiong kali kedua. Servis yang kedua Razif sekarang kepada Yates. 9-4. Cantik satu backhand smash. 10-4. Terus ke dalam jaring, ke dalam gelanggang, tidak dapat diambil oleh pemain dari England ini. Service over. 4-10. What?
Yates tidak terkawal, hala memukul bola terus ke sebelah kirinya, ke gelanggang di sebelah. Seperti yang disebutkan, Beng Tiong dan Razif, mereka setakat ini menunjukkan satu permainan yang baik, prestasi yang memberikan harapan kita untuk memenangi pingat emas. 10-4 sekarang, servis kedua Malaysia mendahului. Beng Tiong serve pada Yates. Tergopoh sedikit, shuttle sudah pun rendah, cuba di smash, diketuk oleh Martin Dew. Terkandas 11-4 sekarang. Beng Tiong serve, cantik sekali, cuma menahan saja, tidak membuat apa-apa, smash tadi dan betul-betul jatuh di dalam gelanggang. 12-4 kepada Malaysia. Menunjukkan geram Beng Tiong setelah melihatkan shuttle tidak lepas. Berpindah tangan servis 4-12 Dew kepada Razif. 5-12. Satu mata dikutip oleh England. 5-12 sekarang. 5-12 second. Servis yang kedua setelah Yates tidak dapat mengembalikan smash oleh Razif. Beng Tiong dengan smashnya, shuttle mencecah jaring, memberikan servis berpindah tangan. 12-5. 12-5 Malaysia membuat servis Razif kepada Yates. Keluar. 12-5. Mereka sekarang bermain dalam game yang pertama. Acara akhir bergu lelaki sukan Commonwealth, 5-12. Acara badminton. Yates keluar seketika untuk menukar raket yang lain. Kita perhatikan Yates 21 tahun masih menuntut permainan yang kedua baginya pada malam terakhir acara badminton setelah bermain dalam permainan persaharangan dan tewas di tangan Syed Modi. Pergerakan yang sungguh pantas sekali ditunjukkan oleh keempat-empat pemain. Kedua-dua pasangan mempunyai court craft yang baik, mengawal setiap inci court, dan hanya sesiapa yang membuat kesilapan akan memberikan mata percuma. 7-12 Martin Dew serve. Pantas Beng Tiong membunuhkan shuttle itu setelah diangkat oleh Martin Dew. 12-7. Servis servis kedua Malaysia. Beng Tiong kepada Dew. Keluar, nyata sekali. Service over. Seperti yang kita lihat, penjaga garisan sudah pun mengangkat tangan tadi. 7-12 servis oleh Yates. Kesilapan Yates menggeleng-gelengkan kepalanya tadi. Nine,
Kesilapan kedua oleh Yates memberikan Malaysia merampas servis 12-7. Dua kesilapan berturut-turut. Kita perhatikan miss pemain dari Malaysia kita, Razif, dengan pantas memperhatikan gelanggang yang kosong, tidak terkawal, menghantarkan shuttle dengan pantas. Hanya kesilapan saja yang akan memberikan mata kepada pasukan lawan. Keluar hantaran ke belakang oleh Yates memberikan mata pertama kepada Malaysia. Servis kedua Beng Tiong 14-7 kepada Martin Liu. Sayang sekali Beng Tiong terlalu kuat ke belakang 7-14. Yates kepada Razif. Servis kedua, kesilapan Yates malam ini mungkin kerana terlalu penat setelah bermain beberapa set dengan set Modi terdahulu daripada ini. 8-14, satu lagi mata dikutip. Masuk kantor penjaga garisan, semakin rapat pasangan dari England, Martin Liu dan Nick Yates. Miss Bowen. Service over. Service berpindah tangan. 9. Malaysia mata penamat 14-9. Second server. Pasangan dari England ini masih lagi belum mau menyerah kalah. Dengan pantas merampas mula servis 9-14. Cantik sekali kita perhatikan tadi servis atau smash yang mencecah jaring. Servis kedua 9-14. Martin Liu kepada Beng Tiong. Service over. Kesilapan membuat serve terus ke jaring. Mata penamat sekarang pada Malaysia 14-9. Razif kepada Nick Yates. Dengan pantas dibunuhkan oleh Nick Yates. Service kedua 14-9. Masuk, sayang sekali. Disangkakan keluar oleh Razif. Servis berpindah tangan sekali lagi 9-14. Beng Tiong pula kurang cermat backhandnya. 14 Razif susah sangat nak menamatkan permainan. Pemain dari England semakin lama semakin rapat. 10-14 servis kedua Martin Liu. Service over. Sungguh kuat sekali smash 14, yang dibuat oleh Razif. 10. Tak dapat dikawal oleh Martin tadi. Mata penamat sekali lagi 14-10. Razif kepada Martin. Itu dia kesilapan yang dibuat oleh Nick Yates memberikan kemenangan kepada Razif dan Beng Tiong 15-10 dalam game yang pertama.